Desa Karanganyar, Kecamatan Tegal Ampel, hanyalah sebuah kawasan kecil yang ada di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Namun, kini desa itu dikenal sebagai kawasan peternakan kambing dan sapi modern. Tidak lagi menggunakan rumput sebagai pakan utamanya. Di peternakan modern ini, pakan ternak diproduksi sendiri oleh kelompok tani binaan Bank Indonesia Jember. Dengan memanfaatkan beberapa jenis bahan, seperti bekatul dan tetes tebu sebagai pengganti rumput. Perawatan berkala terhadap hewan ternak maupun kandang ternak pun secara rutin dilakukan, agar lebih ramah lingkungan. Mereka pun kini tidak hanya mampu memenuhi permintaan pasar di Bondowoso dan sekitarnya, tapi juga mampu memenuhi permintaan kebutuhan daging kambing di beberapa daerah lainnya, baik di Jawa Timur maupun luar provinsi. Punya 165 mitra di 20 kecamatan. Dan kesejahteraan ternak semakin hari semakin meningkat. Jadi sini kita tinggal ngambil dan peternak hanya melihara, penjualannya tetap ke sini. Jadi lebih mudah, lebih tenang, lebih penjualan kita itu lebih terarah. Kini peternakan modern yang tergabung dalam kelompok mitra tani subur Bondowoso telah memiliki 110 anggota, di mana para peternak mampu meraup omset hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.